Timing dia memang dapat 6.6. Okay guys, sekarang aku berada di bengkel yang paling top dekat Thailand guys, ialah Magtech Racing. Dia ni kira paling power lah kan. Dia ada main kereta drag, kereta drift. So dekat belakang aku ni, kalau korang tengok ni, memang takkan ada dekat Malaysia guys. Dia beli daripada luar lah, daripada US. Dia bawa. Dia specialist untuk engine ni juga guys. Kalau korang tengok engine ni, dia pakai engine apa guys? Kau pun pening kan? Dia ni kira yang paling power lah untuk buat kereta-kereta US. Dan barang-barang yang dia pakai pun semua daripada US. Dia tak pakai barang-barang RB, semua tak pakai. Engine Chevrolet, Ford dan sebagainya dia pakai. Ni antara yang dia buat ni, ni pun 1000 HP juga ni guys. Tengok belakang ni kereta apa. So ini adalah antara kereta yang timing terbaru lah untuk sup up kali ni. Dia dah pernah test 2 hari lepas. Timing dia memang dapat 6.6. So saya dah tanya kepada owner, mungkin dia akan touch up sikit lagi. Berkemungkinan boleh dapat 6.4 ataupun 6.5. Kat belakang ni, engine yang dia pakai adalah Chevrolet LS1. Kategori untuk V8 lah. Dia menggunakan turbo lah. Maknanya V8 dia plus lagi turbo guys. Mana dia dapat engine ni? Engine ni adalah engine yang diimport daripada US. Semua yang barang yang dia pakai kat bengkel ni memang daripada USA guys. Sekarang aku berada dengan ni owner Magtech Racing ni lah. Dia akan bercerita sikit tentang kereta yang ada kat belakang ni. Apa spek yang dia pakai? Dia ada yang explain guys. Top Duster cars and the engine is LS1 Chevrolet. I import from US. It's only 5.7 liter. Turbocharger. Turbo is Scarlett GTX 55 TTR. Is it using nose? No, not. No, not. Inlet is 91 millimeter. So spec is 2000 horsepower. I'm already full for turbo, 2000 horsepower on the wheel. Toro, are you prepared for the race, the big race? Yeah. I prepare for the big race. So, Magtech akan hantar 2 biji. Oh, yang ni dan satu lagi yang sana guys. Tak biji. Sebenarnya dia ada banyak kereta racing guys, tapi banyak yang tak siap. Stay tune guys. Besok kita jumpa lagi. Kita jumpa kat track guys. Test dia dah 6.6 guys. Besok the real day. So, stay tune guys.